Satu hilang yang sebelah sana kecil. Ada ya? Oh masih ada. Ada. Iya, kelihatan. Ya ini Pak yang tenggelam atau gini. Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Editing seperlunya, seperti fakta. Sekarang saya di Bintan, tepatnya di Tanjung Uban. Ini adalah kapal yang digunakan untuk menampung TKI ilegal sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Kita akan cek di dalam nanti. Papan lagi satu. Pembongkarannya di sini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Salah satunya adalah barang bukti yang pernah ditemukan oleh Antasena atasnya. Kita cari-cari dapat di sini ya. Siap dengan mesin. Kita saya tunjukkan di situ. Ini jenderal yang ada apa aja bodinya nggak ada. Iya. Dia kan harusnya ada. Ini masih kecil kan? Ada yang besar kan? Yang lebih tidak manusiawi. Jadi mereka duduk gimana? Di sini tengah-tengah di sholat. Duduk aja begitu. Iya. Sholat gini 20 menit. Berapa? 20 menit. 20. Kalau ini kan jelas ya. Jelas ya. Orang layar. Ada nama perorangan juga. Nah ini kapal
ditangkap oleh Antasena orang-orangnya diserahkan ke BP2 ini. Kapalnya diserahkan ke Indonesia. Hasil reading ini katanya diampakkan ke seseorang. Nah, kita nggak tahu nih kan. Nah, kita pastikan di TKP, kita cari itu identitas kapalnya dengan cincin ini. Maka kita meyakini ini adalah kapal yang kemarin ditangkap Antasena, dipinjam pakaikan secara ilegal oleh itu Pak Mitra. Kepada orang ini. Iya. Orangannya. Nah, dan kita A1 karena dari bukti penyerahan dari Korpol Airut Pak Abram itu ada nomor mesin, jenis kapal, kita cari, dapat DB-nya, mesinnya, nomornya bersih. Jadi kita yakin ini adalah kapal yang pernah ditangkap. Yang udah ditangkap tanggal 13 Oktober 2021 diserahkan ke imigrasi. Ke imigrasi didampingi Kompol Air. Ya. Terus Desember Desember saat kejadian ini barang ada sama. Ya. Nah, ini sekarang logikanya dia mengangkut manusia. Karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengangkut manusia. Kapal ini hanya sepengetahuan saya baru lihat kapal seperti ini hanya di sini. Iya, jadi kalau mungkin untuk barang mungkin masih bisa, tapi kalau untuk manusia udah pasti nggak bisa. Karena ini kapal ini bentuknya tidak lazim, ini hanya desain khusus. Sepertinya seperti itu, sepertinya begitu. Biasanya kan kalau kapal-kapal barang ya seperti yang tadi kita lihat yang hijau tadi itu, nah itu kapal barang. Nah, kalau ini entah barang apa yang mau diangkut dengan kecepatan tinggi. Kecilnya pun aneh tuh, sebelum itu. Jadi itu hanya untuk nakodanya aja. Nakodanya. Iya. Satu lagi mana? Nah itu jadi bukan rusak Pak, dia digunakan pergantian mesinnya dipindah-pindah. Kan kalau kapal itu kan ada spesifikasinya, nanti bisa dilakukan spesifikasi. Ini nggak masuk spesifikasi. Nggak masuk sama sekali. Kapal yang umum Pak, ya banyak orang maupun barang-barang. Not ya, kapal yang mana not? Di laut. Ini sama kelasnya dengan yang tadi. Iya, ini persis Pak. Iya. Ya. Yang satu hilang yang sebelah sana kecil. Ada ya? Oh masih ada. Ada. Ya. Siap lihat. Ya ini Pak yang tenggelam model ini. Ada drone ya. Ini ada drone ya. Dengan mungkin bukti dan bentuk penyelidikan yang sudah dilakukan di kepolisian, mungkin dari hasil ini. Jenderal sendiri ngelihat seperti apa? Mungkin tanggapan. Ya, jadi saya sudah melaksanakan gelar dengan penyidik dari Polda Kepri dan penyidikannya itu sudah bagus, tindakan-tindakan dilakukan sudah mengarah kepada pelaku-pelaku atau mereka yang terlibat dalam penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Jadi bukti-bukti, fakta-fakta ini sudah cukup kuat, tapi kita perlu lagi mengadakan investigasi lebih dalam lagi yang menyangkut saksi-saksi yang sebagian, terutama para korban, sebagian kan masih ada di Malaysia, sehingga kita butuh untuk mengambil keterangan dari para saksi-saksi yang masih hidup dan sekarang masih di Malaysia. Ini diduga sudah berjalan lama, mungkin tindakan ke depannya. Ya, tentu kita akan mengadakan penyelidikan secara tuntas. Kita akan lihat juga ke belakang sudah berapa lama. Dan ke depan kita akan berkoordinasi dengan SOP. Ya, kita akan mengambil tindakan-tindakan mitigasi dan pencegahan agar ini tidak terulang lagi. Dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan BP2 MI menyebutkan ada keterlibatan oknum aparat, tanggapannya untuk ini? Ya, kita masih dalam penyelidikan, kita belum bisa berbicara tentang hal itu ya. Ini semuanya masih dalam penyelidikan, kita tidak tahu siapa-siapa yang terlibat, kita belum tahu ya, hanya petunjuk-petunjuk aja, jadi belum mengarah kepada individu si A, si B atau siapa. Tapi penyelidikan kita harapkan ya ke depan itu akan lebih
terarah kepada para pelaku di lapangan. Tidak termasuk lanjut. Ya otak di belakangnya. Tidak lanjut seterusnya apakah ini kita koordinasi dengan pihak Malaysia atau bukan? Oh pasti, ya pasti, karena korban kita kan banyak yang ada di Malaysia yang meninggal, masih 10 orang yang sekarang masih dalam tahap identifikasi. Kemudian yang korban hidup itu ada 8 orang yang berangkat dari sini, yang mau akan kembali ke sini ada 9 orang di sana, sehingga kita akan